Oh, seperti apa di dalamnya, teman-teman? Ini suatu kegembiraan tersendiri ya, ketika saya kedatangan reel baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya, Kay Jigger. Hari ini hari Selasa, tanggal 1 Agustus 2020. Saya kedatangan paket ya. Saya memang mengorder di toko Shopee. Paket ini berisi sebuah reel yang viral akhir-akhir ini ya. Apalagi kalau bukan reel Deidodemos Pro Series. Nah, seperti apa penampakannya? Seperti apa kondisi reelnya? Nantikan. Reel ini saya beli di sebuah toko pancing ya, bernama Rosi Pancing. Nah, gitu. Nanti saya akan cantumkan alamatnya di link deskripsi. Baik, saya akan mengunboxing seperti apa kondisi reel ini. Simak terus. Deidodemos Pro Series. Pro Series Extra Handle. Oke. Warna gold. Ya. Apakah betul warna gold? Mari kita buka. Oh, seperti apa di dalamnya, teman-teman? Ini suatu kegembiraan tersendiri ya, ketika saya kedatangan reel baru. Ini ada baknya, ya. Ada baknya, pas terlalu gede doh. Kemudian ada grace daido. Terdapat dua penutup handle ya, lubang handle. Kemudian ini. Kemudian ini. Wow, penampilannya agak kecil ya. Dibandingkan reel yang lain yang tipe 6000, tapi ya semoga ini saja muat sampai 300 meter P3 ya, semoga saja. Ya, lumayan halus. Ini lumayan halus. Kita buka bagian penutup spool. Oh, ternyata belum memiliki seal. Artinya apa? Dalam pemakaian reel Deidodemos ini perlu perawatan ekstra. Dalam hal ini adalah menjaga kebersihan reel dari percikan air laut. Nah, kemudian seperti apa spoolnya? Oh, di dalam spoolnya agak sedikit berbeda dibanding reel yang lainnya.
Clickernya tidak terdapat di sini. Clickernya melainkan terdapat pada main sub. Ini. Clickernya ada di sini. Nah, seperti yang dikatakan teman-teman senior yang lain, bahwa rotornya sudah karbon. Ah, ini terbukti ya. Rotornya karbon. Oke. Kemudian 10 plus 1 bar bearing, ya. Ah, itu memang demikian adanya. Saya pernah kupas tentang ini itu di video sebelumnya. Teman-teman bisa buka di sana. Kemudian handle-nya keren ya. Handle-nya sangat keren. Handle-nya sudah screw-in handle, modelnya screw-in handle. Aluminium. Knob-nya CNC. Ah, lumayan padat ya. Di sini terdapat satu ball bearing. CNC, knob CNC, kemudian handle, power handle, screw in handle. Oke. Okay. Clickernya. Nah, ini kalau berdering. Sini terdapat 3 ball bearing kecil ini. Teman-teman bisa lihat 3 ball bearing kecil. Nah, ini ada 3 susun ini. Ball bearing kecil ya. Ini ada 3 ball bearing. Oke. Okay. Sebenarnya pada video ini saya tidak terlalu detail membuka seperti apa di dalam komponen Dedo Demos ini karena judulnya ini hanya unboxing ya. Nanti saya akan merilis sebuah video lagi untuk review seperti apa lebih detailnya lagi di dalamnya. Yang jelas yang saya hanya buka yang tampil luar saja karena ini hanya unboxing. Ball arm-nya juga cakep ya. Warna gold berpadu dengan spool. Di sini tertulis apa ya? Power handle high durable clicker system gitu. Carbon drag washer-nya. Artinya drag washer-nya itu sudah karbon. Biasanya kan kalau reel-reel yang lain itu ada yang menggunakan gasket. Nah, kalau ini sudah menggunakan drag washer karbon. Bodinya fiber ya, fiber karbon dan rotor. Nih, rotornya ini yang dimaksud rotor, teman-teman. Ini sudah karbon. Kemudian bodinya ini juga sudah karbon. 10 plus 1 ball bearing. Ya. Bearing original. Maksimal drag 16 kg, tapi saya pernah nonton di video dapur mancing Om Halim, dia mengetesnya sampai 20 kg. Lumayan sadis ya. CNC aluminium spool, kemudian CNC aluminium handle gitu. CNC aluminium spool ini, kemudian CNC aluminium handle gitu. Kemudian stainless main gear, artinya gear main gear di dalamnya ini yang roda bergiginya itu, teman-teman, itu sudah stainless. Kalau yang reel yang lain kan kadang menggunakan alloy zinc, zinc alloy, ada juga menggunakan brass kuningan seperti reel Viking yang saya review kemarin. Nah, kalau
Dedodemos proseris ini sudah menggunakan zinc. Itu satu keunggulan. Ya. Karena ini jenisnya proseris, bukan Deidodemos spin biasa yang versi sebelumnya. Ini proseris, versi terbaru di tahun 2020. Ya, seperti toko lain, ini juga ada Grace sebagai bonus. Kemudian dua penutup handle, penutup lubang handle ini. Ini untuk cadangan ya maksudnya. Ini. Ya. Tak ada jedak jiduk. Tidak ada jedak jiduknya. Ya, ini penting untuk diketahui oleh teman-teman. Saya rasa saya penting untuk mengulas tentang ini. Nah, ini yang perlu teman-teman ketahui, bahwa tidak terdapat jedak jiduk. Tidak terdapat jedak jiduk pada reel ini. Biasanya kalau reel spin yang lain, kalau kita putar seperti ini, itu dia kembali sekian derajat pada spool atau pada putaran handle. Nah, pada Deidodemos Pro Series ini itu tidak ada sama sekali. Satu sekian derajat pun tidak kembali ini. Satu silet pun tidak akan kembali ini. Begitu dia berhenti berputar, begitu dia juga ngerem. Tidak kembali, beda dengan reel yang tertentu yang lain. Ya. Nah, itu kadang ada seperti itu. Nah, ini satu kelebihannya. Kemudian 4.7 banding 1, artinya 4 kali berputar dalam 1 kali gulungan itu. Nah, begitu. Sangat sangat efektif untuk trip, untuk retrip jigging. Sangat efektif untuk retrip jigging maupun slow jigging. Nah, itu sederhana. Nah, ciri-ciri yang lebih detail lagi pada Deidodemos ini, itu terdapat merek Demos di sini. Nah, selain itu, tertulis Demos di pangkal handle. Nah, seperti ini. Ini ya. Nah, seperti ini. Kemudian tertulis karbon di bagian body bagian bawah. Kemudian tertulis juga karbon di bagian rotor. Ini. Teman-teman bisa lihat ini. Nah. Ya, itu ciri khas Pro Series. Beda kalau Deidodemos spin di versi sebelumnya, itu tidak terdapat ciri-ciri yang saya sebutkan seperti tadi. Mudah-mudahan bagi teman-teman yang punya rencana membeli, bisa menonton video ini, menyaksikan secara real, secara nyata, sebelum benar-benar membeli. Salah satu alasan saya mengunboxing reel ini agar teman-teman di luar sana bisa mengetahui seperti apa spesifikasi dan kondisi nyata pada reel Deidodemos ini. Seperti sebelumnya di awal video saya sebutkan, spoolnya, penutup spoolnya belum memiliki seal. Artinya apa? Teman-teman bisa berpikir kalau membeli seperti reel seperti ini, perlu pengerawatan ekstra. Minimal setelah menggunakannya mancing di laut, kita harus mencucinya dari percikan air garam. Kemudian clickernya berada di sini, bukan di sini. Selain itu spoolnya terbuat dari aluminium. Bail armnya sudah sangat tebal ini. Bail armnya sangat tebal. Kemudian handle-nya aluminium CNC menggunakan screw in handle
jenis power handle yang berjenis screw. Karena power handle itu ada dua, ada yang berjenis bukan screw, ada yang berjenis screw. Walaupun sama-sama power handle. Nah, tapi ini jenis screw in handle. Okay. Ya, saya kira itu saja teman-teman. Saya tidak mereview lebih detail karena judul daripada video ini adalah unboxing. Teman-teman, mudah-mudahan informasi tentang unboxing Real Dado Demos Pro Series ini itu memberi gambaran sedikit kepada teman-teman yang berniat ingin membelinya. Semoga informasi ini bermanfaat bagi teman-teman. Mohon dukungannya dalam mengembangkan channel ini dengan cara mengklik subscribe, like, dan share. Dan jangan lupa mengaktifkan notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan dengan konten-konten berikutnya. Karena di sini banyak konten-konten seputar pancing yang bisa kalian lihat dan bisa memberi manfaat kepada teman-teman angler di mana saja berada. Salam angler mania. Oke. Saya rasa itu saja unboxing hari ini tentang Dado Pro Dado Pro Series. Mohon dukung saya mengembangkan channel ini agar teman-teman bisa mendapatkan